Oke, friend. Assalamualaikum. Nih, gue baru beli audio player plus casing and free kamera dari Sofi, guys. Harganya cuma 265 aja dan sekarang udah sampai barangnya. Kita unboxing. Cara consider fast delivery sih kalau menurut gue. Gak nyampe seminggu, barangnya udah nyampe, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, what by bubble. Oke, kita open aja langsung. Ladies and gentlemen, cedet. Wih, Android. Ini Android 9.1.0 Full HD katanya. Oke. Dan yang bikin gue beli ini adalah tawarannya, yaitu free casing ini, guys. Nih, gue dapat free casingnya. Ini buat Myvi 2008, tahun 2008. Dan gak cuman itu, guys. Nih, gue juga dikasih free kamera. Free kamera. Nanti gua akan pasang nih, insya Allah hari ini. Dan kabel-kabelnya. Nah, untuk pemasangannya sendiri harus dilakukan oleh ahlinya, guys. Jadi ya, kita akan pergi ke showroom, bukan, ke service audio khusus buat audio mobil. Gue ditanya-tanya, harganya cuma Rp30 aja untuk audio pemasangannya. Oke, nanti kita akan lihat gimana hasilnya setelah dipasang. Oke, guys. Oke, guys, kita lagi dalam proses pemasangan audio baru. Yang tadi gue liatin audionya, sekarang mau ditempel ke sini, guys. Myvi 2018. Myvi lama. Myvi 2008 maksudnya. Ada tambahan nih, guys. Gue gak tau alat ini apa, tapi dia bilang lebih bagus kalau ditambah alat itu untuk pengstabil. Harganya cuma Rp100 aja, guys. Assalamualaikum, guys. Welcome back to my channel. Nah, ini audio yang tadi gue beli di Shopee sudah dipasang, guys. Kita tes ya. Bismillah. Wih, mantap, guys. Terang benderang warnanya. Kita tes satu-satu radio. Volumenya di sini, guys. Karena tadi dibilang kalau sounds gua ada yang nggak jalan satu dan gua nggak ganti karena ya dana yang tidak mencukupi. Mungkin next time. Oke, radio oke ya, guys. Kita try yang ini, ada Waze. Kita try yang musiknya. Ini musik yang ada di memori device ini. Cuma satu lagu aja. Musik oke ya, guys. Mantap. Kita coba video. Kalau gue lihat langsung, nih guys, ini HD banget. Dan layarnya yang 9 inch lebih, hampir 10. Menurut gue lumayan memanjakan mata. Bening banget, guys, kalau menurut gue. I like it. Untuk screennya gue kasih 5 star. Mantep. Oke, ini aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Chrome, radio, music, video, Bluetooth, map, Play Store, file manager, setting, and then Bluetooth music. Ada YouTube, car setting, YouTube, TV6, wow, image scan. Ini gua gak ngerti ini cara makainya. Ada Waze, Papago, dan Carcan. Gua juga gak tahu itu untuk apa. Oke, segini aja. Dan menurut gua ini sudah lengkap, cukup. Terus kita akan cek settingannya.
Okay, sistem car setting. Ini gue gak tahu untuk apa, nanti gue ulik lagi ya guys. Sistem about car. Nih. Ini yang mengerti IT mungkin bisa nanti tulis di komen apa fungsinya. Gue sih gak ngerti-ngerti banget nih. Wireless update, local update, can update, status phone, legal information, model ZXDZ underscore 1 Android version. Android versionnya 9.1 Android security patch. Camel version, build number, gini. Pokoknya, ya, gue juga gak tahu paham. Oke, ini hampir mirip dengan handphone sih ya. Ini ada wifi-nya, ada bluetooth. Tadi gue cobain pairing ke bluetooth handphone dan gue gak berhasil, katanya gak bisa pairing karena apa gitu, apakah mesti harus di update lagi next time kalau gue udah punya internet atau wifi. Ini bisa pairing juga sih sebetulnya, bisa tethering ya. Oke, so far function dengan baik. Insya Allah besok-besok gue coba untuk pairing bluetooth dan USB. Ya, nanti gue sharing juga insya Allah. Thank you so much. Alhamdulillah gue seneng banget, puas. Dan menurut gue dapetin Android ini full package. Free cover juga. Free kamera. Oh ya, by the way, kameranya kita akan tes. Guys, coba ya guys. Harusnya kamera ini otomatis ya, kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Maju dulu. Kita akan coba parkir. Kamera parkirnya function apa enggak? Wih, mantep guys. Langsung tanpa di touch apapun, langsung connect ke kamera di belakang untuk parkir. Oh, ini sangat memudahkan banget nih. Oke nih guys, terutama untuk parkir mundur ya guys, ini sangat bermanfaat. Kamera oke, thank you so much. Kalau ada informasi mengenai car audio boleh di komen. Kalau suka di like, support dengan cara subscribe my channel Mr. Kuburkan. Hatur nuhun, terima kasih banyak, gracias. Assalamualaikum.